ini tadi kita sudah menyapa dari MC dari Halo guys, jadi sebelum aku ke Sunrise Mall untuk ketemu artis-artis, aku mau ngeprint dulu untuk keperluan buku prestasi. Nah, jadi ini aku sudah ada di di Sunrise Mall, tepatnya setengah jam sebelum artis-artisnya datang. Hai guys, jadi sekarang aku sudah ada di Sunrise Mall dan kita mau kumpul dulu ya, mau ketemu dulu sama teman-teman aku. Titik kumpulnya di mana? Jadi kita lagi OTW, on the way. Di sana sebenarnya udah rame banget ya guys, tapi kayaknya artisnya belum datang deh guys. Orang-orang aja pada tunggu di depan semua gitu tadi. Oke, kita langsung menuju ke titik kumpul dulu ya. Bye bye. Nah, jadi artisnya ini sudah pada datang. Ternyata ya lewat pintu belakang ya guys, sampingnya KFC. Dan ini padahal aku nggak maju-maju, bilang improvisasi maju-maju terus. Ini harusnya pada datang nih. Nah tuh, kayak gitu ya jalannya ya. Ya. Sip. Ini tadi kita sudah menyapa dari MC dari kita. Nah, jadi ini adalah artis-artis JTV yang kalian bisa lihat sendiri tuh di ujung tulisan JTV. Jadi mereka tuh pemain dari beberapa film gitu, sinetron. Tidak ada yang pas. Jadi aku sebenarnya nggak terlalu seberapa kenal gitu sama mereka, tapi aku kan penasaran aja kan, karena aku kan ya ngefans gitu kan, tetap kalau sama pemain-pemain sinetron gitu, sama aktor atau aktris. Tapi yang aku tahu itu cuma itu yang pakai baju biru itu adalah Kak Laura Moane, yang sampingnya itu adalah Kak Jeff Smith. Terus yang baju biru itu yang rambutnya keriting itu namanya Kak Naima Al-Jufri. Ya itu aja sih yang aku tahu, tapi yang lainnya aku juga pernah lihat gitu. Oh ya, untuk yang jaket hitam itu penyanyi ya, bukan pemain sinetron. Halo guys, sebenarnya aku ini punya banyak video tentang kedatangan artis ini di Sunrise Mall. Tapi nyatanya video-video tersebut telah hilang dimakan alien. Kali ini saya hanya punya sedikit videonya. Sebenarnya guys, ada video orang acting tapi sudah hilang, ya sudahlah. Oke guys, itu by the way adalah pembagian hadiah karena mereka sudah menit tampil nyanyi di depan. Oh iya, by the way itu tiga anaknya aku kenal semua ya. Yang pertama itu teman aku nyanyi namanya Rara, yang kedua itu aku juga kenal teman aku les, yang ketiga itu juga aku kenal. Dia itu Gabriel anak SMP 4 Mojokerto. Nyanyi kalian pasti tahu. Nah guys, jadi kan ada waktunya sesi foto ya, dan itu sebenarnya pakai kupon, dan alhamdulillahnya aku dapat kupon dari guru aku yang waktu itu sempat ketemu aku di Sunrise Mall. Guru aku dapat kupon tapi dia nggak mau foto, jadinya dikasih ke aku deh. Dan tapi ya menyesal juga sih karena kita fotonya bareng-bareng sama orang-orang. Yeah.
Sebenarnya aku punya video anak kecil yang waktu itu acting di depan artis-artis dan juga video adik aku lagi minum boba segar banget. Tapi ya sudahlah, video sudah hilang, mau bagaimana lagi?